masakan ibu. Bangun, karena rasa tak pernah bohong. 1, 2, 3. Tolong kering dan basah. Capek sama kamu yang bikin drama. Kirin aja, pakai kirin terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin, sikat habis ketombe basah dan kering. Tak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Tadi yang ibu Ida, usia saya 53 tahun. Keluar saya tuh duduk sini suka sakit banget. Untuk dibawa jalan juga suka sakit, apalagi untuk turun tangga. Sehingga untuk beraktivitas yang lain juga susah gitu. Saya sempat berobat ke dokter, dan dokter bilang katanya ini pelumas lutut saya tuh habis. Itu yang menyebabkan saya tuh sakit lututnya. Dan dokter menyarankan untuk saya fisioterapi. Saya ikutin ke satu tempat untuk fisioterapi. Di situ tuh ada alat sepeda besar sekali yang bisa bergerak sendiri. Jadi kita digerakkan oleh mesin itu. Ya cuman kalau fisioterapi itu biayanya mahal, ongkosnya juga mahal, sehingga saya berhenti untuk ke fisioterapi. Akhirnya saya membeli satu alat yang namanya gel spinning bike. Alat ini kecil sekali, sama seperti yang di tempat fisioterapi, tapi yang sana kan besar. Kalau yang ini kecil, itu bisa gue sendiri karena memakai mesin ya. Otomatis si pool ini bisa bergerak dan lama-lama tidak sakit lagi. Bau badan. Pakai Lifebuoy Fresh. Rasa segar hingga 12 jam. Lawan kuman penyebab bau badan. Lifebuoy, official sponsor FIFA World Cup 2026. Karena kecap banget dengan manika dan 100% bahan alami, bikin tempe orek coklat keemasan, aroma memikat, lezat. Tempe oreknya kan enak, praktis lagi. Karena rasa tak pernah bohong. Baru, Bond Bright Miracle Serum dengan niacinthiol, inovasi terbaru dari Bond. Micro Repair Technology yang meresap hingga 20 lapisan kulit, menyamarkan 98% noda hitam. Kulit polos bercahaya terbaikmu. Kemasan baru tersedia di Indomaret. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Saling klaim pendukung dilakukan oleh para calon gubernur peserta Pilkada Jakarta. Bisa mendulang suara dan juga bahkan bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pemirsa, sejumlah kasus pembunuhan tragis kian merajalela yang diawali dengan tindakan pemerkosaan seperti kasus pembunuhan terhadap Nia Kurniasari. Apa kabar Indonesia Malam? Live di TV One. Kecelakaan kereta api terjadi di Provinsi Minya, Mesir Selatan. Sedikitnya 20 orang terluka. Lokomotif menabrak bagian belakang kereta rumah yang menuju Kairo, mengakibatkan dua gerbong jatuh ke dalam saluran air terdekat. Otoritas perkereta apian Mesir sedang menyelidiki penyebab insiden ini. Kecelakaan ini merupakan yang kedua dalam sebulan setelah sebelumnya dua kereta penumpang bertabrakan di Delta Nil pada bulan September dan menewaskan 3 orang. Sistem perkeretaapian Mesir yang sudah tua dan sering mengalami kecelakaan menjadi fokus upaya perbaikan besar-besaran oleh pemerintah. Kembali Hello Kitty Fun Run digelar di Mexico City, Mexico. Di Mexico City, kali ini adalah penyelenggaraan yang keempat sekaligus untuk merayakan 50 tahun kehadiran Hello Kitty Fun Run. Sesuai tema, para peserta lari memakai pernak-pernik yang bergambar tokoh kartun Hello Kitty, mulai dari kaos kaki, topi, bando, kaos kaki, dan lainnya. Bahkan, ada peserta yang membawa boneka Hello Kitty saat berlari. Hello Kitty Fun Run menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Lomba lari ini terbagi dalam 3 kategori, yakni lari 5 km, 10 km, serta jalan sehat 3 km.
Pemirsa, demikianlah kabar dunia hari ini. Dan saat lagi Anda akan menyaksikan kabar siang. Saya Zinka Nila, pamit undur diri. Selamat beraktivitas.